Banjir masih menggenang jalan Pantura Kaligawe. Akibat sering langganan banjir, sopir truk minta jalan tol Semarang Demak segera diselesaikan. Banjir yang melanda jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang sejak 4 hari lalu hingga sekarang belum surut. Terpantau genangan air di bawah jembatan tol Kaligawe masih cukup tinggi. Pada hari Jumat dini hari, hujan deras di Kota Semarang yang mengakibatkan air terus menggenang di sepanjang jalan Pantura Kaligawe. Banjir Kaligawe mendapat respon dari para supir truk. Budi mengeluhkan jalan Pantura Kaligawe bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Ia pun meminta kepada pemerintah untuk menanggapi secara serius soal banjir ini. Terus gimana biar gak banjir? Ya harus direvisi lagi nih jalan. Dari dulu sudah tahu banjir kok. Sampai sekarang perbaikan gak ada, cuma ditebal-tebal. Sementara Eko Santoso mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan tol Semarang Demak agar lalu lintas tidak tersendat akibat sering banjir dan macet di Jalan Pantura Kaligawe. Wah ini parah banjirnya parah terus Pak Ganjar, tolong Pak Kaligawe dibenahin Pak jalannya Pak, tolong Pak dicor terus Pak Ganjar terus Pak. Ikut tolnya gimana Pak? Tolnya Semarang Demak hancur terus Semarang Demak belum jadi kok, belum jadi. Segera jadi ya Pak? Segera ya? Jadi Pak, Pak Ganjar, tolong Pak Ganjar, Pak Gubernur, tolong Pak Gubernur. Pak, biar nggak ada banjir lagi Pak, Pak Ganjar. Siap. Tolong Pak Ganjar, tolong Pak. Diketahui hingga Jumat sore, ketinggian banjir di bawah jembatan tol Kaligawe, ketinggian air mencapai 1 meter dan membuat lalu lintas macet parah.